اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. وبعد، Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, kemarin pembahasan kita itu sampai masalah yang berkenaan dengan Jumat. Artinya kemarin itu dikatakan apabila seseorang menemukan rakaat bersama imam, maka dia telah mendapatkan rakaat Jumat, maka dia telah mendapatkan Jumat. Wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbuqi rakaatan. Begitu pula dia mendapatkan rakaat walaupun masbuk serakaat. Ini menurut Imam Aimrud Ibnu Hajar, sedangkan menurut Imam Ramli tidak. Itulah. Jadi ulama di situ masih beda pendapat. Cuma yang jelas yang ulama sepakat itu menyatakan kalau masbuknya itu sampai dua rakaat, artinya karena mendapatkan rukuk di rakaat yang kedua, maka hendaklah dia meneruskannya itu dengan salat zuhur. Artinya masbuknya itu dua rakaat. Batasnya dua rakaat itu adalah kalau imam sudah bangkit dari rukuk yang kedua. Nah itu sudah berarti dua rakaat ketinggalan. Nah kalau ini ulama tidak ada beda pendapat. Dia hendaklah meniatkan Jumat, tapi nang digawinya adalah sholat zuhur 4 rakaat. Inilah yang dikatakan oleh ulama, lana syakhsun sholla wala nawa, wa nawa wala salla. Kami adalah seseorang yang melaksanakan sholat, tapi tidak berniat dan meniatkan sholat, tetapi kami tidak melaksanakan sholatnya. Yaitu orang yang masbuk dua rakaat di hari Jumat, niatnya Jumat, dan digawi zuhur. Zuhur yang digawi, niatnya Jumat. Nah itu kemarin pembahasan kita. Kemudian masalah selanjutnya, Jumatnya hampir habis, Mai. Cuma ada di sini masalah penggantian imam atau mengganti khatib. Nah ini masalah istikhlaf. Jadi masalah istikhlaf ini adalah wahiyah
idza kharajal imam minas shalah, apabila imam keluar daripada salat, fa yajuzu lahu ay yastakhlifa rajulan yutimmu salatahu, maka bolehlah dia itu minta digantikan kepada seseorang untuk menyempurnakan salatnya. Nah, ini bila seseorang idza kharajal imam minas shalah, imam ini keluar daripada salat, boleh dia minta untuk digantikan kepada seseorang, ayyastakhlifa rajulan yutimmu salatah, untuk minta digantikan dan menyempurnakan salatnya. Wa yusamma khalifah, ini dinamakan dengan khalifah. Jadi khalifah itu orang yang menggantikannya. Walahu halatani taratan yakunu fil jum'ati wa taratan yakunu fi ghairiha. Nah, ini bisa juga terjadi pada waktu sholat Jumat, atau bisa juga kadang-kadang yang bukan sholat Jumat. Lalu di sini ada dua perkara di sini. Awwalan al-istikhlafu fil jum'ati. Jadi al-istikhlaf, minta digantikan pada Jumat. Ala salasati anwa'in, di sini atas tiga perkara atau tiga macam. Al-istikhlafu fil khutbah. Nah, ini minta gantikan khutbah. Yasihhu, sah saja minta digantikan khutbah. Wa yushtaratu fil khalifah ayyakuna qad sami'a ma mawa minal arkan, bahwa nang menggantikan khutbah ini sungguh dia telah mendengar apa yang sudah berlangsung atau apa yang sudah lewat dari rukun-rukun khutbah. Nah, itu misalnya khutbah khatib batal, Pak. Nah, ini ngalihnya khatib batal, bolehlah minta digantikan, boleh, hai. Cuma nang mengganti ini ayyakuna, bahwa dia qad sami'a, sungguh dia benar-benar telah mendengar ma mawa minal arkan. Dia benar-benar mendengar apa yang sudah terlewat daripada rukun-rukun khutbah itu. Nah, kan rukun khutbah kemarin kita pelajari itu ada lima. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, itu sebutin rukun dah. Alhamdulillah itu hanya berselawat kepada Nabi. Nah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, sudah itu selawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah wasiat taqwa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Nah, wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kalian bertakwa, semoga kalian beruntung. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih sirran wa alaniyatan. Jadi yang namanya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangannya, baik lahir maupun batin. Kan perintah itu ada perintah lahir. Perintah lahir itu kayak sholat, puasa, berzakat, itu lahir. Perintah batinnya apa? Kita dianjurkan sabar, qanaah, nah itu perintah batin. Larangannya, dilarang kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti menipu, membunuh, dan lain sebagainya. Nah, itu larangan batin, larangan lahir. Larangan batinnya apa? Jangan sombong, jangan sum'ah, jangan bersifat riya, dan itu. Malah ulama ada menyatakan, jadi yang namanya takwa itulah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, menerima segala ketentuan hidup dalam segala takdirnya.
Nah itu baru bertakwa katanya. Nah jadi nang hendak menggantikan ni bujur-bujur mendengar. Jangan sampai waktu menggantikan misalnya kada tahu ni di mana andaknya, rukunnya sudah di mana. Nah itu. Jadi di sini dikatakan ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkan, bahwa dia benar-benar mendengar apa yang sudah terlewat daripada rukun. Nah misalnya khutbahnya sudah selesai misalnya. Nah, itu. Khutbah kedua sudah selesai, sampai di mana khutbah keduanya? Nah, tinggal misalnya hendak ba'amin, khatibnya batal. Nah, jadi si pengganti ini harus tahu wujur. Jangan sampai begitu naik, bakhutbah pulang sidin, padahal sudah tuntung khutbahnya. Nah, karena kada mendengar, jadi kada kosing ganti-ganti, Pak. Ini sudah di mana khatib ini, nah, andaknya ini, nah, kira-kira di mana? Nah, atau misalnya di tengah khutbah kah, sudah berarti rukun yang sudah terlaksana, misalnya alhamdulillah sudah, membaca selawat kepada Nabi sudah, wasiat takwa okay, sudah sidin sampaikan. Cuma sidin waktu batalnya itu lagi di tengah-tengah khutbah. Kan wasiat takwa itu sebenarnya apa? Penjabaran daripada menyampaikan khutbah itu wasiat takwa. Isi khutbah itu kan sebenarnya wasiat takwa. Makanya jadi ulama, bila khutbah itu berisi if'al wala taf'al, menyuruh lawan melarang, itu sudah takwa. Nah, jadi kan intinya itu di sini apa? Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Nah, itu intinya. Ibaratnya khatib itu jakanya sidin handak jua, kalau misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sidin. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya fima makna. Nah, itu apa misalnya hadisnya masalah kurban misalnya. Ujian sini masalah kurban, ketika para sahabat menanyakan tentang kurban. Mahatihil adhahi, jadi ujar Nabi, qal ya sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam misalnya. Qalu wa ma lana minha. Mereka berkata, apa yang kami dapatkan daripada penyembelihan hewan kurban? Qal bi kulli syaratin hasanah. Setiap bulu yang ada pada buka korban itu dibalas dengan satu buka kebaikan. Qala fasuq, bagaimana dengan domba yang paling tebal bulunya? Qal fasuq bi kulli syaratin hasanah. Maka dengan domba pun ujar Nabi, satu hurufnya apa satu bulunya dibalas dengan satu kebaikan. Nah, batal di situ khatib. Nah, belanya batal di situ khatib nang menggantikan ini bisa-bisa aja. Kalau masalah kurban yang dibahas, jangan masalah lain. Khatib nih, batal, nang batal nih dibicarakan masalah kurban. Sakatnya sini membicarakan masalah ekonomi kah, atau membicarakan masalah keadaan situasi saat ini. Nah, jadi kan kada nyambung gitu. Nah. Makanya, cuma nang penting benar juga, mun khatib merasa kada sanggup lagi membahasnya itu, sudah hai. Barakallahu langsungnya misalnya dia apa membaca waqad qala rasul waqad qala Allah taala, menyambungkan nih karena masalah kurban, sambungkan sidin waqad qala Allah taala fil qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Nah, langsung istilahnya itu isi khutbah sidin itu sidin bacakan Qur'an, limba itu tutup sidin ai lakin barakallah. Tuntung khutbah pertama lalu menyambung ke khutbah kedua. Nah kayak itu mungkin. Nah, jadi nang mengganti ini harus tahu bujur sampai di mana sudah rukun-rukun khutbah itu yang terlaksana. Tinggal menyambung. Kalau masalah isi ceramahnya atau isi pesan-pesannya, itu bisa aja menambahi sedikit, imbah itu ditutupi lagi, atau nanti sambung, Kak. Nah, itu. Nanti sambung bisa juga. Cuma yang jelas, sang pengganti ini harus menguasai bujur,
atau mendengar bujur apa yang dia dengar daripada rukun-rukun khutbah. Nah itu. Berarti berat juga apa yang menggantikan nih dari sembarangan. Iya. Nah itu. Makanya perlu juga pula rukun khutbah tenang apa khutbah tenang rukun-rukunnya aja gitu. Kalau khatib di salah sini nah di mana andaknya tinggal menyambung aja lagi. Jangan sampai memulai dari awal pula atau bulik pulang itu. Nah, jadi tinggal melanjutkan. Yang kedua al-istikhlaf bainal khutbah was-shalah. Nah, bisa juga minta gantikan antara khutbah dan sembahyang. Yasihhu sah bisyartin sima'il khalifah. Jadi mendengarnya yang mengganti itu jami'al arkan, semua rukun-rukun. Nah, sama kalau antara khutbah, nah antara khutbah dengan sembahyang ini kan istikhlafu baina bainal khutbati was-shalah. Mengganti istikhlaf itu kan sinnya itu talabut sintolab itu. Minta digantikan antara khutbah dengan sembahyang. Itu bisa yasihhu sah penggantiannya itu bisyarti sima'il khalifah. Jadi dengan syarat mendengarnya sinang mengganti ini semua rukun-rukun khutbah. Nah jangan sampainya karena mendengar rukun khutbah. Nah ini syaratnya harus mendengar ini semua rukun-rukun khutbah. Karena ini mengganti. Jadi posisinya mengganti ini sadar bujur. Munang misalnya minta maaf malah. Nang menggantikannya guring aja. Mulai awal khutbah guring aja. Itu najak tuh hatib tuh minta gantiakan. Bangun-bangun langsung naik. Hati-hati juga pai. Ini di mana sudah khutbahnya? Apa kisahnya nih sampai di mana? Kada kawah. Nah makanya mengganti ini buju-buju mendengar khutbah itu. Jangan sampai sing naik-naik aja. Nah itu. Ngalih juga apalah. Ganti hatib nih. Mun muajin kada. Kalau nya mengganti dari awal tuh nya mana aja pai ini nang mengganti nang anu nina tadi nang apa nang uzur sidin hendak kejamban misalnya gitu nah jadi harus mendengar si yang menggantikan ini. Yang ketiga al istikhlaf fis shalah. Nah itu masalah khatib tadilah. Masalah khatib. Nah ini sekarang menggantikan di dalam sholat. Walil khalifati arba'u halat. Nah bagi yang menggantikan ini ada empat keadaan. Ayyakuna qabla iqtida'il khalifah bil imam. Bahwa yang menggantikan ini sebelum mengikuti imam, bahwa yang menggantikan ini qoblal iktida'il khalifah bil imam, yang menggantikan ini dia belum lagi mengikuti imam, maksudnya ini masih belum umpat berjamaah lagi. Nah, fayam tani'ul istikhlab mutlaqan, maka kada boleh mengganti langsung. Maksudnya gini, imam ini batal, Pak. Batal imam. Keluar, sudah serakaat. Lalu ada orang datang. Wah, ini pernah kosong nih, wah ini imam batal. Langsungnya masuk. Ada boleh itu. Orang yang menggantikan imam ini sudah umpat berjamaah lawan imam. Ini sudah umpat berjamaah. Maksudnya bahasanya ayyakuna qablal iktida'il khalifah bil imam fayamtani'ul istikhlafi mutlaqan, bahwa khalifah ini orang menggantikan belum mengumpati imam, hanya belum seminggu berjamaah imam tu batal, sidin hanya datang dan imam pernah batal sing masuk sidin. Allahu akbar ya sidin. Ratau kisah. Tahunya orang batal aja masuk ke sidin. Nah ini kenarannya
si khalifah ini, khalifah ini maksudnya menggantikan imam ini, Sidin aja belum empat berjamaah sembahyang. Karena melihat imam batal, Sidin terlalu cerdas benar gitu nah, melihat situasi itu terlalu tanggap, langsung menggantikan. Syaratnya itu dia harus bermakmuman lawan si imam itu, hanya boleh menggantikan. Mun Sidin aja belum empat berjamaah, sing ganti-ganti itu boleh. Makanya di sini ayyakuna qabla al-iqtida'il khalifah bil imam fayamtani'ul istikhlaf mutlaqan. Bahwa khalifah belum mengikuti dengan imam, maka dilarang si yang meminta digantikan itu secara mutlak. Nah itu, kada boleh minta gantikan lawan nang kada umpat lagi berjamaah. Jadi jakanya itu masuk kelompok dulu. Nah itu. Ya nak kayak partai juga tuh. Seorang masuk partai kada langsung-langsung menggantikan orang nang ujur misalnya. Nyatai sang itu orang baik. Nah itu nyata sang itu orang. Nah nak itu aja kita semuanya berjamaahnya. Kita tuh masuk jamaah itu dulu. Imam batal baru maju. Nah itu. Nah makanya nanti belakang imam nih ibaratnya tuh baik. Nang siap menggantikan imam. Nah kita tuh kadang-kadang merasa kada nyaman juga ada makmum. Nah, bahasa salawaran aja baju kaos beandak di belakang imam. Pas imam batal siapa menggantikan? Coba Sidin gantikan. Cuma kan kada layak pulang pakaian tuh nah maksudnya itu. Pakaian nah, pakaian yang layak yang sopan. Nah ini nang pacang menggantikan imam. Yang kedua ayyakuna ba'da iktidaihi fi qiyamir raq'atil ula au fi ruku'iha. Bahwa nang menggantikan ini sudah mengikutinya fi qiyamir raq'atil ula, berdiri pada rakaat pertama. Au fi ruku'iha, atau dia sudah pada rukuknya imam. Fayasihul istikhlaf, boleh aja pian hendak minta digantiakan. Wa tahsulu lahul jumu'atu walil qaumi wal musallin, maka tercapailah baginya sembahyang Jumat bagi kaum-kaum nang sembahyang. Nah itu. Ya jadi harus mengumpat ininya nih. Lanang menggantikan ini. Ayyakuna ba'da iktidaihi, bahwa nangsi khalifah tadi setelah mengikutinya fi qiyamir raqatil ula, pada waktu berdiri rakaat pertama, au fi ruku'iha, atau pada waktu rukunya di rakaat pertama, fayasihul istikhlaf, maka sah-sah saja dia minta gantikan. Wa tahsulu lahul jum'ah, dan tercapailah baginya sholat Jumat itu, maksudnya sah Jumatnya itu, walil qaumil musallin, dan orang-orang nang sholat bersamanya. Nah itu. Hai, ini pun semang Jumatnya anu jawabannya beda pang Jumatnya. Yang ketiga, salisan ayyakuna ba'da iqtida'ihi. Nah, nang ketiga ini pulang, bahwa si khalifah ini dia sudah mengikuti bersama imam. Wa ba'da ruku'i raq'atil ula, wa ba'da ruku'i raq'atil ula. Nah, tapi menggantikannya itu sesudah ruku' nang pertama, berarti kan kerakat kedua itu. Menggantikannya itu sesudah rukuk nang pertama. Artinya ini sudah berada di rakaat kedua. Kalau tadi nang di atas ini kan nang pertama tadi sebelum rukuk nang pertama atau waktu berdiri di rakaat pertama. Di sini sudah mengikut juga imam, sudah berumpatan juga imam. Tapi Sidin berumpat lawan imam ini setelah ruku nang pertama, berarti sini masbuk serakaat nalanya pahing.
Nah, walau fi i'tidaliha, walaupun pada waktu i'tidalnya, fayahrumu alaihi, maka kada boleh minta digantiakan. Jelaslah, Pak. Bisa kada jelas rupian nih. Saya aku di sini kada menggantiakan juga, ah pengalian dengar, ayam dah. Ujir ya Allah, pian kada pacang menggantiakannya. Ini berarti ganti judulnya aja dan ini khusus imam aja nang ini. Ah iya Pang. Ah iya, sampai di sini aja kena kita ya kok. Mama ami om sing ngalihan bae. Belum ulangi lagi adalah. Aja pian barangnya mendengar aja kan sudah. Pacang kada menggawi juga nang ini. Menggawi kada wani juga. Kok jadi jangan menggantikan imam Jumat, menggantikan imam maghrib di rumah aja kada wani. Jangan menggantikan imam, suruh mamanya jadi imam punya kada wani. Taharat bini bacaan pada laki kada kawai. Tapi walaupun harat bini bacaan pada laki, tetap bini di bawah kekuasaan laki. Biar bini hafal 30 juz Al-Qur'an. Laki hafalnya qul huwallah aja, tetap bini kada kawai jadi imam. Kayak apa aja kamu yang jadi imam? Aku imamnya qul huwallah, tu gin bagi dua jadi sidin. Sabutingannya hafal. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Nah. Rakaat kedua waladdallin amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sahlah. Sah. Nah. Mau jalan bini pemalar menekam dia banyak. Musa bubutingannya hafal kepa. Bini hafal 30 juz, laki hafal qulhu Allah. Dia sebuting, tetap bini kada kawah hendak menguasai laki jadi imam. Nah, itu paham-paham ya pian tu. Ini mantang-mantang hafal 30 juz, bakacak pinggang di depan laki. Apa lagi menggantikan Jumat? Bah, jauh bandar sudah. Mau aja sini ko bapijim ha sudah nangka ini. Pacar kereta pakai aja ilmunya. Aja barang nak kalau ada nak memakai gitu. Nah. Aja sampai di sini lah. Sebuting lagi nah insya Allah. Nah. Sidin ini menggantiakan tadi sudah berumpat jualan imam. Tapi berumpatnya itu ba'da ruku'i rak'atil ula. Sudah tuntung di rakaat nang pertama. Nah itu. Ya ruku batasnya kan rakaat itu gitu. Kalau kita mempelajari nang panu kami, nang belajar nang batasan nang mendapat nang masbuk apa kada masbuk. Bilanya orang mendapatkan ruku bersama imam dalam keadaan tumakninah, maka sidin mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, sidin ini berumpat jua tapi ba'da ruku'i rak'atil ula setelah ruku daripada rakaat nang pertama. Walau fi i'tidaliha, meskipun pada waktu i'tidalnya, fayahrumu alaihi, kada boleh menggantiakan. Kenapa jika kada boleh? Orang duduk tasyahud akhir, imamnya masih berangkat ke rakaat kedua, masbuk sidin. Pak ya bang di begini tempat tidak masbuk nih nih. Nah kata boleh tuh seminggu Jumat begitu pak. Apalagi dikatakan tadi itu kan menurut Imam Imramli bila satu rakaat saja masbuk itu ya harus menggawi juhur sebujurannya kan gitu kan. Cuma situ khilaf di antara ulama antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kada bila rakaat kedua baru ini mengganti dengan juhur. Ayyaka'a ba'da an adraka ruku'ar rak'atis saniyah. Bahwa terjadinya itu setelah mendapatkan imam dari ruku' nang kedua. Nah. Jadi setelah mendapatkannya itu ruku rak'ah as-saniyah wa sajadataiha
atau dua sujudnya. Fastakhlafahu fit tasyahudi. Lalu dia minta gantikan waktu tasyahud. Nah. Fa inna Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, la yudrikul jum'ah. Inya kada mendapatkan jum'ah, bal yutimmuha zuhuran. Maka hendaklah dia menyempurnakannya dengan sholat zuhur. Nah itu Pak. Bila nang menggantikannya nih, sudah pada rakaat kedua, lalu minta gantikan. Fastakhlafahu, maka dia minta gantikan fitasyahudi. Menurut pendapat Ibnu Hajar, dia sudah kada mendapatkan Jumat lagi. Bal yutimmuha zuhuran. Dia hendaklah menyempurnakannya dengan sumbah yang zuhur. Nah, ini di dalam menggantikan imam pada waktu sholat Jumat. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kan lebih. Ya Allah. Kalau ingin pusing dia memahaminya kayak ini. Ya, kalau ada pertanyaan, kurang lebih lah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan tentang masbuk sholat Jumat dan juga menggantikan khatib dan imam. Nah, mungkin ada kurang jelas apa yang guru jelaskan. Silakan yang bertanya. Kalau bisa, jawab baik. Kalau kadang minta maaf. Jadi kalau yang bertanya silakan. Ada pertanyaan. Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ulun kada menanyakan tentang tadi penggantian khatib dan imam. Karena tegasnya ini kada tapi rancak juga terjadi, jarang terjadi lah. Kawan pina ruwet benar punya gawiannya gitu. Masih berhubungan dengan khutbah. Ini pertanyaannya sebenarnya tundaan, panjang tundaan pada waktu yang lalu, tapi tidak sempat menanyakan. Ada satu masjid yang sangat fanatik itu harus menggunakan bahasa Arab seluruhnya. Karena beliau punya pandangan, punya kesimpulan al-lughatul arabiyyah ahsanul lughah. Nah, itu dalil beliau. Jadi padahal kan nasihat itu pasti tidak sampai kepada jamaah. Karena kan bahasa Arab mungkin 1-2 jadi masjid itu nang tahu bahasa Arab. Nah, jadi tetap sidin menggunakan itu dengan alasan itu tadi. Al-lughatul arabiyyah ahsanul lughah. Kemudian yang kedua ini agak lucu, ada pernah kita melihat terjadi kasus bahwa khatib yang tertinggal memakai tongkat itu diganti Pak, Masya Allah.
Jadi diganti, padahal kan pelajaran kita apakah rukun ataupun syarat itu kada masuk tungkat itu nah. Nah, jadi diganti orang ya Allah. Khatibnya. Nah, khatibnya diganti. Dan ini kami hanya belajar. Hanya belajar mengkhutbah. Jadi mungkin dalam keadaan grogi dan sebagainya tertinggal menjumput tungkat kata-kata. Nah, diganti orang. Nah, jadi aku boleh buat kan. Nah, jadi ini apa kasusnya terjadi. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan ini. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan bagaimana khutbah itu pakai bahasa Arab bagi semuanya? Ya memang dalam rukun khutbah kita nang mazhab Syafi'i itu dianjurkan hendaklah semua rukun khutbah itu rukunnya apalah? Semua rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab rukunnya. Nah, jadi misalkan seperti alhamdulillahirabbil alamin. Sudik wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sahbi ajmain. Dua sudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Tiga wajib takwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Empat sudah ya Allah. Nah, imba empatnya itu nah kena itu diulangi pulang di khutbah nang kedua. Lalu kena waktu khutbah kedua tambahi doa buat orang mukminin. Nah, itu. Kena kan waktu itu kan takdidana. Itu misalnya sudah dia itulah. Itu paham aja orang kita itu seberataan. Lalu ditambahi sini misalnya masalah apa? Ya masalah kurban tadi misalnya. Hendaklah kita berkurban sebagaimana Nabi menyatakan. Nah, ini. Nah, limbah itu lalu kita membaca doa. Nah, doanya itu pulang harus bahasa Arab. Jadi ulama yang menekankan itu nang hanya bahasa itu dan rukun-rukun khutbahnya. Kalau nang mendengar mustami'nya ini misalnya orang kada paham bahasa Arab, apa? Melapahi khutbah tapi bukannya panjang. Baik dong rukunnya ya, sekali. Soalnya kalau kita berikan bahasa Arab itu kada paham. Mustami'nya kada paham, makanya pesan-pesan yang disampaikan itu ya boleh dikatakan tidak ada manfaatnya. Seperti kami kan waktu sekolah di pesantren, Pak, khatib di bahasa Arab. Apa dah kanakan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu guringan seberataannya. Tidak paham. Guring tak dompor sebetulnya. Ingat lagi di santri itu khatibnya bahasa Arab. Oke, Pak. Jadi apa nanti dengar tidak pahamnya itu pada guringan naik lagi seberataan. Nunggu komat. Nah, jadi itu memang kada bujur juga, Pak. Kalau kita hendak bahasa Arab, ya Allah, kada bujur juga. Jadi, nang kita dituntut untuk ulama berpendapat, kita dituntut untuk khatib itu dengan bahasa Arab, adalah semua rukun-rukun khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi, kada boleh kita ganti bahasa Indonesia. Misalnya kan, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib mewasiatkan kembali. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman bla 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 bla. Nah gitu. Saya tu barakallahu li wa lakum. Nah itu kada boleh hantu pai itu. Kalau itu kada boleh. Rukun khutbah diganti dengan bahasa Indonesia kada boleh. Semua rukun khutbah hujar ulama hendaklah kita menggunakan dengan bahasa Arab. Tapi kalau masalah isi khutbah bagusnya bahasa nang mudah dipaham. Makanya kalau orang Jawa, bahasa Jawa. Kalau orang Sunda, bahasa Sunda, Pak. Kalau ingat benar, kusim kuring anu orang dihormati. Ini bahasa bagiannya kan. Jadi, menggunakan bahasa daerah pun lebih bagus. Yang penting pesan-pesan khutbah itu tercapai. Sekali lagi, kadada tuntutan. Mana Abdul bahasa Arab dengan bahasa daerah? Kalau orang pahamnya bahasa daerah, pesan-pesan khutbah tentunya lebih abdal disampaikan dengan bahasa daerah. Makanya pun khutbah itu kita jangan menggunakan bahasa-bahasa nak orang berkerut dahinya kada paham-paham nang disampaikan karena terlalu tinggi bahasa sinin. Nah itu akhirnya pesan tidak tercapai.
Nah lalu langkah dua pulang, nangkai pak khatib tak tinggal mengikuti apa tadi tongkat lah. Nah diganti, mak tu kada buju bandar untuk mengganti. Tungkatnya itu hati itu batungkat kah? Kada batungkat kah? Boleh hai. Sidin kalau batungkat misalnya, ko di sini kalau benar batungkat nak berduduk aja di atas mimbar, boleh lah, boleh. Berabah pun boleh hati pai. Ujur sidin. Ko berabah lah dia sidin, berabah sidin. Cuma makmumnya banyak benar guringan. Ini pun sawat khatib berabah tu uzur bana tu sedang diganti. Sidin kada nak diganti sampai berabah sin khutbah menyandar gitu. Alhamdulillah wajah gitu nih. Kada diganti-ganti sidin nih. Terus sudah sadang aja, jangan naik lagi di bawah-bawah aja lagi itu. Nah itu. Jadi masalah tungkat itu bukan masalah rukun atau nang selongkoi pak ya, jawab selongkoi. Ah ada nang selongkoi itu tagur nang apa ya kam khutbah kada sing selongkoian itu kalau selongkoi itu sunat enggak ada jua. Kalau nang tungkat itu sunat tak? Sunat betongkat. Punya kada tongkat pakai pedang. Nah itu. Bahari kan pakai pedang kalau nah itu pedang nang atau tombak bahari itu nah itu cuma takutannya mau pakai sarapan di muka khatib pakai sarapan toman itu misalnya mah itu pakai tombak seram jong perempuailah. Nah jadi itu bukan masalah rukun, itu masalah sunat saja. Kada bedanya seperti khatib ketika menyampaikan khutbah tunjuk-tunjuk gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wah tu ibu-ibunya kata tu lah, bapak-bapak kita, nah kayak itu, nah itu kada menyunnah itu benar rai. Artinya nang kada pakai tombak, nang kada pakai tongkat itu kada menyunnah, tapi khutbahnya sah-sah saja. Nya itu bang kita kadang-kadang pai ada nang model tahun-tahun nang babaya tahun itu nang ngalihnya ganti aja. Wah iya am sudah ini. Khutbah Jumat tu harus pakai tongkat, ya bujur, ya, pakai tongkat. Tapi kedudukan tongkat tu apa hukumnya? Nah, nangka itu. Sama nangka sembahyang hari raya tu, pak. Sembahyang hari raya, takbir tu kan sunat 7 kali. Ya kalau takbir pertama, ini kena kita bahas kan untuk akan datang sembahyang hari raya. Takbir itu sunat 7 kali di rakaat nang pertama, di rakaat nang kedua 5 kali. Sidinnya kada ingat, kada kawai. Sidin mengesahkan kaifiyatus salatil idil fitri rahimakumullah. Cara sembahyang salat idil fitri. Wah, oh, mengesahkan panjang lebar sidin. Pas sidin jadi imam, sidin nak kada ingat. Bagaimana pun nak kada ingat. Sudah, kada ingat. Sujud sahwi lah, kada jua apa. Sujud sahwi salah jua pulang. Itu sunat biasa aja. Itu pernah kejadian, pak. Bahasa sembahyang ke sidin. Wah, wow, bahasa, pak. 2 kali sembahyang Id. 2 kali. Ada wujud itu. Bahasa aja sembahyang Id-nya. Itu yang membedakan dia sendiri. Antara sembahyang Id dengan sembahyang lain. Bujurai. Caranya itu yang membedakan. Kalau sembahyang lain kan sekali ya takbir. Ini 7 kali. Beda kalau ya bujur beda. Tapi status hukumnya lihat. Hukumnya sunat biasa aja. Kada perlu 2 kali pak. Nah itu. Bisa aja imam 2 kali, amploknya 2 kali juga. Nah. Repot. Itu ada juga bergaya itu, Pak. Nah, itu. Jadi, kada perlu berulang. Nang penting itu kita lihat status hukum. Sama nang kayak itu, tertinggal selongkoi juga. Nah. Khatipang baselawar boleh lah. Boleh, hai. Pemisahnya hati batal, karena orangnya menggantinya, ada nambah selawar wani mengganti. Kenapa sih nambah selawar? Sidin musafir. Musafir di mana kah sidin? Melihat hati pena kadanu, sidin menaikinya, boleh lah, boleh. Hati selawar boleh, pak. Yang penting itu, sidin tak tutup aurat. Ya Allah. Cuma ya, mun ada di Banjar tuh, dipakai orang pang itu. Ulu pernah di Mesir, baiklah melihatlah. Mungkin sudah berkesahkan. Ada anak muda, blepes. Sekalinya sidin nang jadi imam. Mak julun ini. Nang lainnya ini pakai nang jelabiah. Gini. Supaya nang susun. 2 sop, 3 sop pakai jelabiah. Imamnya blepes. Mak julun ini di Banjar ini kan pakai orang ini. Lu semuanya waktu itu sembahyang di Masjid Amirul
Amirul Islam di Mantikah Roba Adawiyah di sana. Di sembahyang macam lepes imamnya anak muda. Begitu sembahyang malam maghrib isya, sidin pulang imamnya. No, hanya sidin mulai berjubah. Oh, mak orangnya pai. Suaranya luar biasa. Orangnya hafizul Quran. Rupanya siang tuh ganti casing aja, pai. Ganti casing. Belepis sidin. Nah, itu. Boleh-boleh aja khatib belepis. Kalau sidin misalnya, ini kata ada menang ada na'anu bagus pang ya Allah. Jadi orang tang tuha-tuha tu menyuruh sidin, memang sidin orangnya hafal Quran bagus. Kebujur mungkin sidin kemana, kah berjalan kan belepis. Jadi orang kada memandang lepisnya, nang penting itu dipandang orang, ya memang dari adab tu kurang juga. Bang pulang pulang mau dipaham-paham nih, mau hendak memikir ke sana. Cuma dari keabsahan sholat, sah hukumnya, tidak mengurangi sedikit pun. Wallahu a'lam. Terima kasih guru atas jawabannya cukup jelas sekali. Mungkin waktu sudah sampai lah, cukup sekian dan guru silakan untuk baca doa. Ya, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah memberkahinya. Insya Allah akan dapat hendak kita membahas kita masalah salat aidain, salat kusuf perlu juga tuh pak. Salat kusuf tuh tiga cara. Nah, kita ambil cara nang paling nyaman. Nang mana nang paling nyaman? Kalau wai misalnya nih, kayak salat kusuf nih, ini ada di sini Pak. Salat kusuf tuh ada tiga cara. Ada nang paling cara nang paling nyaman. Kalau misalnya kada ada imam kah, imam lagi keluar sementara gerhana matahari, mah kayak apa salat kusufnya harus panjang bacaannya, rukunya dua kali, ini dua kali. Ada nang ringan Pak nang makai swing sunat biasa ada. Nah, itu kita perlu juga kita bahas. Jadi dalam artian maksud ulun tuh kalau terjadi gerhana kada perlu kita mencari imam nang sampai gara-gara kada ada imam kada jadi sumeng gerhana di masjid. Sayang benar. Ayo sudah seadanya kayak sumeng subuh boleh. Cekir kita baca. Sembahyang gerhana itu boleh nang kayak sembahyang sunat biasa atau nang kayak sumeng subuh. Nah, baca sin kuliah dengan kul huwallah selesai ya, saat gerhana. Nang penting itu kan sembahyangnya, masalah panjangnya itu memang keabdolannya. Mungkin kita kada hafal, kita kok dipaksakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, cuma kan saat gerhananya tercapai, maksudnya gitu nah. Ini saja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.